Halo semuanya Mas Bro, selamat pagi, sehat selalu. Di pertemuan yang kedua ini kondisi saya masih agak kurang fit, masih lemas tak berdaya dan suara-suara masih serak-serak basah nggak enak. Tapi tetap gaspol buat teman-teman karena di pagi hari ini kita spesial akan memperlihatkan atau mempersembahkan stok mobil untuk pabrikan Honda ya. Jadi untuk Honda lovers jangan lewatkan video ini, langsung aja cek ibrot, nggak usah pakai lama. Dari yang pertama, ini langsung kita to the point aja, nggak usah ini itu, biar langsung pada intinya, langsung ke orang yang suka lihat-lihat atau stok-stok. Ini macam-macam, dari satu sampai terakhir beda mobil, beda spek ya, jadi jangan skip karena nanti ketinggalan berita yang mungkin kalian cari. Langsung aja dari yang pertama, kita punya Honda Mobilio E manual 2017, warnanya putih, ini udah facelift ya. Dan mobil ini udah kita poles, udah di salon, dalam arti udah siap ready pakai ya. Udah dalam arti siap itu kalian datang ke showroom, cocok, deal, cash, langsung bawa pulang ya. Kalau yang lain kan kadang kita masih stok yang baru datang ya, masih mentah. Harganya langsung aja kita buka 168 juta nego di tempat dan untuk harga kreditnya 158 net ya. Untuk harga cash pembelian online nggak harus datang ke showroom ya. Jadi pembelian online tinggal nego aja, video call oke. Kalau mau langsung dikirim bisa ya, kirim ke mana aja bisa, luar kota, luar Jawa bisa. Cuman harga di luar pengiriman. Jadi kalau kalian mau dikirim ke lokasi kalian masing-masing ya, tinggalin nambah ongkos sendiri. Kita mencarikan drivernya. Kondisinya masih oke banget ya, siap pakai, mobil udah kita poles salon, ada tambahan ini juga, Bro. Pernak-periknya, talang air, terus kayak ini antena udah pakai hiu sama cover jok aja. Yang lain masih oke semua, masih ori ya, sama ini ada tambahan ini, Bro. Cover ataupun cover handle pintu ya kan, mempercantik tampilan. Kalau nggak suka boleh dilepas. DP-nya hanya 23 juta saja langsung dapat mobil keluarga MPV terlaris saat ini ya. Kilometer baru berjalan 50 ribuan. Next. Sama ya ini, tapi kita munculkan satu aja ya. Ini mobil 2014 manual S. Nah, ini mobil terlaris ya, SUV, low SUV ya. Kita punya Honda HR-V E CVT Automatic 2016, warnanya silver seperti dalam video dan nopolnya B, pajak bulan 8 sampai 2022. Jadi agak mendekati ya, karena saya bikin video ini bulan 7, tanggalnya tanggal 6 2022 ya, bersama Bang Satria. Harga kita buka 225 juta itu cash nego di tempat, nego dikit ya, nego halus, dan untuk harga kreditnya kita kasih harga 210 juta dengan DP minim cuman ya, cuman 20 juta kalian bisa mendapatkan mobil SUV dari Honda ini ya, kategori mobil pendatang paling laris gitu ya. Dan untuk kilometernya agak lumayan ya, tapi standar ya, baru berjalan 78.000, mobil masih full speknya, masih original semuanya, luar dalam sudah dipoles dan mobil siap dipinang. Next, kita ke kakaknya ya. Di sini kita punya mobil SUV-nya Honda ya. Kalau tadi kan low SUV, kalau ini benar-benar SUV-nya Honda ya. All new CR-V 2.0 atau 2000cc dan ini automatic 2013, warnanya hitam, nopolnya B, pajaknya bulan 3, panjang ya. Dan ini masih tahun pertama dan pajaknya masih 2023 ya. Besok ketika pajak itu ganti nopol, ganti kaleng ya, Bro ya, jangan lupa. Tapi masih aman, masih lama. Harganya ya nggak jauh beda dengan HR-V, ini lebih murah dikit ya. 208 juta untuk dan untuk kreditnya 198 juta. Net minimal 3 tahun dan kalian bisa mendapatkan ini dengan cara cash atau kredit ya. Kalau cash masih nego dikit. Dan untuk DP-nya hanya 25 juta, kilometer sudah berjalan 94.000.
seukuran mobil tahun 2013 itu sangat wajar dan bahkan masih tergolong rendah ya, Bro ya. Warna hitam dan ini mungkin mobil apa ya? Terlaris juga ya. Semua laris sih mobil, Bro ya. Semua mobil itu laris, tergantung kita nyarinya untuk apa ya. Semua nyaman, semua bagus ya. Tinggal kalian nyari sesuai kesukaan, suka dari hati ya, jangan orang lain. Kalau kalian mau beli mobil ya harus dari hati ke hati, jangan kalian beli karena oh bagus yang ini, nanti malah nggak sesuai dengan yang kalian cari. Yang di sini kita punya Mobilio, HR-V sama CR-V. Kita cek di tempat yang lain lagi ya, Bro. Kita masih punya stok, ini nggak mungkin semuanya. Ini saya mungkin bikinnya agak ini aja apa namanya? Beberapa stok aja. Biar nggak terlalu panjang videonya, kita bikin 10 stok mobil dari pabrikan Honda. MPV, SUV, city car, ada semua. Langsung aja ke showroom, Jalan Kaliurang, kilometer 8,5, showroomnya Gogo Mobil Indo, dan marketingnya siapa? Bang Satria, sorry ya. Next, setelah kita berpindah lokasi, di sini kita punya banyak stok dari Honda juga, dan di sini, ya ini paling bontot ini ya, ini generasi dari CR-V juga, cuman ini kita punya Honda CR-V Turbo Prestige 1.5, jadi 1.500 tapi turbo, automatic 2017, jadi peralihan, masih ada yang model lama dan yang model turbo seperti ini ya. Warna hitam dan nopolnya ini Bogor ya, F, pastinya panjang bulan 1. 2017 pemakaian 2018, bisa jadi Bro ya. Harganya kita buka 435 juta. Nego dikit, dan untuk harga kreditnya kita kasih harga 415 juta net dengan DP minim 75 juta, kilometer baru berjalan 32.000. Mobilnya seperti ini, dalam video ini sesuai ya Bro ya, kita nggak ada yang kita rubah, semua sama, warna hitam, kondisi masih overall oke, 80%, ban masih tebel, pajak panjang, sudah dipoles. Dan di sini kita banyak Honda ya, dari ini CR-V laku ya Bro. Ini laku, laku. Ini yang tadi datang baru 2018. Nah, kita fokus ke sini aja. Jadi kita banyak stok untuk Honda, cuman kita nggak bikin semua, nanti nggak terlalu panjang. Nanti kita bikin part yang duanya. Buat cowok-cowok ini ya Bro ya, buat para pekerja keras nih ya, harusnya ditemenin dengan mobil CR-V Turbo ini. Siap dipinang cash ataupun kredit ya. Lokasinya sesuai yang kita kasih ya. Jalan Kaliurang, kilometer 8,5. Showroomnya Gogo Mobil Indo. Dan di sini, oh ini Bro. Nah ini nih. Kita punya dua mobil Honda Accord. Yang pertama kita punya Accord VTIL Automatic 2013. Dan ini udah yang facelift ya. Udah yang model baru lah itu Bro ya. Peralihan lah. Harga cashnya kita buka 275 juta nego, dan untuk kreditnya 255 juta net dengan DP minim 57 juta, kilometer baru berjalan 49.000 ya. Jadi buat teman-teman sih tinggal kesukaan ya, selera masing-masing ya. Mau suka yang sedan ya, ini tertingginya Honda ya. Atau ini SUV punya CR-V, jadi buat teman-teman ya tinggal pilih aja kesukaannya atau kebutuhan mobilnya atau sesuai dengan mungkin ruang lingkupnya ya, wirawirinya, pekerjaannya di mana ya. Kalau emang mungkin jalannya terlalu ekstrim ya mungkin CR-V, tapi kalau yang suka-suka kota ya mungkin lebih mantep pakai ini. Tol kenceng, nggak goyang, nah, semua enak. Mobil siap pakai dan saat ini masih ready, nopolnya N, pajaknya bulan 9, 2 bulan lagi ya. N itu Malang, berarti masih Jawa ya, Jawa Barat, Jawa Timur ya, Jawa Timur. Warna putih, siap dipinang, overall 85%, lihat pasti suka. Kita nyari lagi nih, mobil apa nih Bro? Nah di sini Bro, ini mobil paling laris pada zamannya ya. Mobil kesukaan emak-emak, untuk yang sudah mempunyai anak masuk sekolah, ini pilihannya adalah Honda Fit PSD Automatic 2010, dan warnanya ini silver, pajaknya itu bulan 12, nopolnya B, Jakarta. Harga cash kita buka 137,
dan untuk harga kreditnya 127 dengan DP minim 15 juta, kilometer jalan 107.000. Tipenya paling tinggi PS, cuman belum double blower ya, karena masih tahun-tahun awal ya. Dan ini biasanya paling suka itu emak-emak atau ibu-ibu yang mungkin sudah mempunyai anak yang sudah mau masuk sekolah SD, TK, SMP, ya lebih mudah pengoperasiannya ya, Bro ya. Honda Freed pesaing terberatnya adalah Sienta. Nanti kita bikin part 3-nya untuk stok Toyota Lovers. Waduh. Semuanya bagus, semuanya enak, semua nyaman. Kalian beli tinggal kesukaannya kalian masing-masing ya. Enggak ada yang jelek. Tapi yang pasti kita punya stok Honda All New Jazz RS manual 2014, antik sekali ya, Bro ya. Antik ini, harganya mahal banget ya, Bro ya. Antik dan mahal, gitulah pokoknya, Bro ya. Dan pokoknya kalau kita tuh mahal ya. Kalau enggak mahal pokoknya enggak antik ya gitu. Harga cash kita buka 205 juta dan untuk harga kreditnya 195 juta untuk harga kreditnya, minimal 3 tahun, maksimal bisa 5 tahun. DP minimnya 49 juta dan kilometernya baru berjalan 7.200 perak ya. Jadi ini benar-benar masih antik, masih full orisinil ya. Ban masih bawaan. Ya, monggo nilai sendiri, cek sendiri sepuasnya, bawa bengkel mekanik juga boleh, bawa ke Honda juga boleh. Tempat kita bebas, Anda senang, kita senang. Anda puas, kita lemas, Bro ya. Ready, masih ready ya. All New Jazz RS manual 2014, kondisinya masih antik, harganya antik juga gitu ya. Harga relatif, Bro ya. Tergantung dari sudut pandang kalian masing-masing ya. Ono rego, ono rupo. Nek larang durung mesti apik, nek apik mesti larang, enggak gitu. Jari ini ya, Bro ya. Dan ini sama ya, tadi kita punya Mobilio E manual 2017, ini sama persis. Tapi harganya beda dikit. Cek mananya, Bro? Brio. Oh, Brio. Mana nih? Oh, ini. Yang ini loh. Oke. Wah, ini habis ada yang ngecek tapi nggak dibenerin. Aduh, tolong ya, Bro ya. Buat teman-teman, kalau mau habis ngecek mobil, dipastiin jangan meninggalkan hal-hal yang nanti bakal menjadi error ya. Kadang kan ada lampu, dinyalain, nggak dimatiin, tinggal pergi. Ya, itu ya sih. Sama-sama kita kerjasama ya, Bro ya. Biar semua tercipta situasi yang aman dan nyaman. Anda enak, kita pun juga sangat enak. Enak kayak apa aja. Kayak makanan, Bro. Honda Brio e-CVT. E ya, E mau I ya, terserah ya. Yang penting ini Honda Brio e-CVT Automatic 2017, warnanya putih. Nopolnya B, pajaknya bulan 8, mepet ya. Dan untuk harga cashnya kita buka 145 juta. Untuk harga kreditnya 135 juta. Dengan DP minim 21 juta, kilometer baru berjalan 44.000, mobilnya masih benar-benar full orisinil ya, luar dalam, bawah, atas, pinggir, depan, belakang ya, masih orisinil semua. Siap dicek, siap dipinang, bawa montir boleh, bawa bengkel spesialis Honda boleh, bawa ke Honda Anugrah, Tugu, nah, terserah, pokoknya boleh semuanya ya, Bro ya. Kita nggak ada yang kita tutup-tutupin. Hasil bagus ya, bagus semua, hasil jelek tahu semua. Jadi monggo kerso ya, cek mobilnya, oke bungkus. Oh, di sini ya, sorry, terlalu bersemangat sampai lupa ya mau saya cek yang mana ya, Bro ya. Kita punya RS ada, tipe E ada, E CVT ada, E facelift, pokoknya komplit, Bro, di sini, Bro ya. Next, terakhir kita punya Honda HR-V S CVT Automatic 2015. Warnanya ini warna paling, yang paling kalem yang saya lihat, warnanya tuh silverstone ya, apa abu-abu, yes, silverstone abu-abu, terus apa lagi, ini punya warna paling oke lah kalau saya lihat. Tapi kembali lagi ke selera orang masing-masing, beda ya, Bro ya. Pokoknya Honda HR-V S CVT Automatic 2015, harga cash 203 juta nego dikit, dan untuk harga kreditnya 193 juta dengan DP minim 38 juta, kilometernya sih udah lumayan ya,
Kilometernya 80 ribuan ya. Oke, kita bicara kilometer 80, tapi kita cek tahunnya 2015, berarti sudah berjalan 7 tahun ya. Kalau kita bicara 7 tahun itu, jalan 80 itu masih sangat rendah ya, Bro ya. Karena standar pemakaian itu per tahun 15-20 ya. Ini berarti kan setahunnya enggak, ya kurang lebih 11 ribuan ya, Bro ya. Jadi masih tergolong kilometer rendah ya. Dan mobil siap pakai pastinya, overall 85% kita kasih nilai. Ban, bodi, luar dalam, mesin, semuanya oke, tinggal pakai, nggak ada PR. Insya Allah nggak ada PR buat teman-teman. Tapi ya, selepas dari itu, beli mobil harus cek langsung ya. Cek langsung, diutamakan mobilnya, ketemu mobil yang disuka, harga oke, test drive. Kalau oke, langsung bawa pulang bisa, mau diantar bisa, cash dan kredit kita layani dengan senang hati. Setiap hari kita buka, hari Minggu kita buka jam 10, selebihnya kita buka jam 8 sampai jam 5 sore. Tapi kita tutupnya fleksibel, jadi kalau ada jam 5 sore datang ke sini ya kita tungguin. Yang pasti janjian dulu, dan buat teman-teman yang dari luar kota, kalau mau cek mobil yang kalian cari, usahakan minimal telepon atau WA dulu menanyakan yang mau dicek masih ada apa enggak. Jadi sampai sini enggak kecewa ya, Bro ya. Meskipun ini di sini banyak stoknya, tapi kan diutamakan yang dicari itu masih ada. Kayak gitu ya, Bro ya. Ada salah kata mohon dimaafin, ada masukan tolong bantu saya tulis di kolom komentar ya buat teman-teman. Jadi mohon kritikannya, jadi kita akan selalu memperbaiki dari sikap, kata-kata ataupun yang lain-lain ya buat teman. Tolong kerjasamanya, kalau ada masukan yang lebih bagus tinggalkan jejak komentar positif ya. Terima kasih banyak yang sudah selalu mendukung kita, yang selalu support, yang selalu melihat atau meluangkan waktu untuk lihat video-video kita. Siapa tahu kalian ada mobil yang kalian cari, segera mendapatkannya. Oke, salam sport ya. Saya Satria, kita ketemu lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.